Iya boleh Mi, ini mana orang loh, ini semuanya benar. Teh manis dinginnya satu sama lemon tea satu ya Bu. Oke, finish. Semuanya sudah rapi. Yes, that's right. I am handsome. Huh? I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, Gavin, tunggu. Mau kemana kamu? Uh-oh. Beli mie sub auntie di tempat temannya Alia. Siapa itu namanya? Gavin lupa. Ngapain kamu mau beli mie sub? Terus itu ngapain kamu pakai kacamata hitam? Oh, ini. Biar makin keren dong auntie. Look at that. By the way, Gavin beli mie sub dulu ya auntie. Enggak. Jangan beli mie sop. Tante tadi udah masak lauk yang banyak. Siapa nanti yang mau makan? What? Tapi Gavin sangat ingin ke warung mie sop, Tante. Gavin, kamu nggak dengerin Tante? Tante bilang enggak, ya enggak. Ya sudahlah. It's okay. Besok aja kalau kamu mau beli mie sop, ya. Seriously, Auntie? Thank you, Auntie. Yes, itu dia di sana. How come she's so beautiful? It's beautiful life. 난 너의 곁에 있을게. Dia benar-benar seperti bidadari. Apakah dia menyamar sebagai manusia? Kira-kira dia lagi ngobrolin apa ya? Tertawanya sangat cantik. Aku jadi tidak sabar mau kenalan dan ngobrol dengan dia. Bang Gavin! Lato-lato terbang! Alia bikin kaget aja, tiba-tiba muncul di situ. Bang Gavin juga, ngapain berdiri di situ ngintip-ngintip? Emangnya Bang Gavin ngeliatin apa? Not anything. You don't need to know. Kenapa sih Bang Gavin? Papa, Mama, Alia pergi main sebentar ya. Iya, pergilah. Sebelum maghrib harus pulang. Iya, Ma. Mana mungkin lato-lato bisa terbang? Kamu itu ada-ada aja, Yuta. Iya loh, beneran. Kamu nggak percaya itu? Teman-teman. Alia udah datang. Fika mana? Fika masih di rumahnya. Bu, ini buah jeruknya. Ada lagi yang perlu Fika ambil dari kulkas. Udah cukup, ini aja. Makasih ya. Iya nih Bu, nada rasa juga udah banyak nih kok. Bang Rafli. Cie, cie, ada yang salting tuh, salting. Wah, wah, mau bayar, wah. Oh, iya. Jadi, bagaimana ujian kamu? Iya, Bang. Ternyata lebih sulit dari semester kemarin. Oh, tidak apa-apa. Biasa seperti itu. Iya ya, Pak. Maksudnya, Bang. Emangnya Abang udah seperti bapak-bapak ya? Enggak loh, Bang. Bukan gitu. Kak Nada, salting beneran nih. Mencurigakan. Oh iya, Fika. Tadi Raka dan teman-teman kalian yang lain udah ngumpul di pos. Kamu nggak ke sana? Oh iya ya, Bang. Mereka udah ngumpul. Bu, Ibu. Kenapa? Fika pergi main ya, Bu. Iya, sebelum maghrib harus sudah pulang ya. Oke, Bu. La, ada kan ada, Bang Rafli. Ya. Ya. Alia sama Disa udah kumpul belum ya? Pasti udah. Katanya kamu mau ngobrolin tentang UKM. Iya, Bang. Aku bingung nih, Bang, mau pilih unit yang mana. Passion kamu sekarang ini apa? Ini nih yang namanya goyang lato-lato. Hah? Emang goyangnya gimana? Ya begini. Aku juga bisa kayak gini. Udah gilanya kau, Dek. Ngapain kau putar-putar di situ? Hawai, panas kepalaku. Makanya jangan banyak gaya. Woi, bapak itu nempel apa tuh? Kita lihat yuk. Ayo, woi. Tunggu, kalian kok ninggalin aku? Apa ini, woi? Tempatnya serem apa enggak? Tenang, anak-anak semua. Tenang, tenang. Paman mau mempromosikan wahana rumah hantu yang baru buka sekitar seminggu. Kalian bisa datang ke sana bersama keluarga kalian atau bersama teman-teman kalian. Hah? Wahana rumah hantu? Kayaknya seru tuh. Aku belum pernah masuk ke wahana rumah hantu. Woi, ternyata ini rumah hantu yang dibilang sama bapak aku. Bapak aku mau ngajak aku ke sana malam ini. Gimana kalau kalian ikut? Alia ikut, Alia ikut. Kalau bapaknya Disa ada, pasti Alia dibolehin pergi sama mama. Aku sebenarnya mau ikut, tapi aku takut. Kayak mana ya? Aloh, gitu aja takut. Lagian kata bapak aku kan hantunya bohongan. Ya udah, kalau kalian mau ikut, nanti malam jam 7 kumpul di rumah aku ya. Aku pulang dulu ya. Tunggu ya, Ta. Sepedaku mana? Sepeda. Sepeda. Gitu, berisik kali. Aku mau ambil sepedaku dulu. Mana sepeda. Oh, ini dia sepedaku. Tunggu. Sepeda. Aduh. Ada aja mereka. Udah yuk, oi, kita pulang. Oke, nanti malam jam 7 ya. Ya, Raka. Ayo, Disa, Alia. Loh, kalian mana? Kami di sini, Fika. Ya, kita pulang. Fika boleh nggak pergi ke wahana rumah hantu sama Alia, sama Disa, sama Raka, terus sama teman-teman Fika yang lain. Bapaknya Disa ikut juga kok. Sok-sokan mau ke rumah hantu, nanti ketakutan terus nggak bisa tidur, nangis. Iya, bener kata kakak. Nanti kalau Fika ketakutan gimana? Enggak loh, Bu, kan semua hantunya bohongan. Pasti Fika nggak takut. Lagian kan juga rame-rame masuk ke rumah hantunya, nggak Fika sendirian. Yakin nggak takut? Nih hantunya. Kakak inilah suka aneh Kak Nahda, ibu juga jadi terkejut. Baru gitu aja udah takut. Gimana nanti kalau masuk rumah hantu? Kak Nahda berisik. Kalau Fika dan teman-teman Fika aja yang pergi nggak ibu bolehin. Tapi karena ada bapaknya Disa ikut, ya udah Fika ibu bolehin pergi. Beneran Bu, yes 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 yes, makasih Bu, yes 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 yes. Fika pergi ya Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang lain udah pada ngumpul atau belum ya? Bu jadi nggak sabar. Oh itu Raka, Alia sama Disa udah datang. Oi, oi. Nunggu apa lagi? Udah lah, ayo lah kita pergi lah, ayo lah, ayo lah. Sabarlah Fika, kita kan nunggu Yuta itu sama Julia. Oh iya ya, aku lupa. Itu mereka udah datang. Hai, kalian udah lama nunggu. Udah ngumpul semuanya. Ayo, ayo, ayo kita berangkat. Ayo woy, let's go. Udah siap semuanya? Udah Pak. Yang di belakang bagaimana? Aman bisa? Bisa Pak. Kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kau senang hati tepuk tangan, ye ye ye. Kalau kau senang hati tepuk tangan, ye ye ye. Kalau kau senang hati, kalau kau senang hati, kau senang hati tepuk tangan, ye 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 ye. Kalau kau senang hati tepuk tangan, ye ye ye. Kalau iya berisik kali macam anak TK mau studi tour. Kalau kau senang hati, kalau kau senang hati, kau senang hati tepuk tangan, ye 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 ye. Kalau kau senang hati tepuk tangan, ye ye ye. Kalau kau senang hati tepuk tangan, ye. Maaf, aku nggak sengaja. Maaf, aku nggak tahu. Buka, dibuka jendelanya, dibuka biar keluar baunya, dibuka jendelanya. Duh, aduh susah, jendela yang ini nggak bisa dibuka. Copot Yuta, buka jendelanya. Jendelanya nggak bisa dibuka juga. Hah? Susah, aduh. Jendela di tempat Alia nggak bisa dibuka juga. Aduh, bapak baru ingat, semua jendelanya rusak, tidak bisa dibuka. Apa? Maaf. Pizza. Ini Pak rumah hantunya. Iya, tidak terlalu ramai. Baguslah, bapak beli tiket dulu ya. Ada berapa orang Pak? Aduh, berapa ya? Nggak ada pula aku hitung. Maksimal hanya 5 orang loh Pak yang bisa masuk. Allah. Banyak kali peraturan kalian. Saya bawa banyak anak-anak loh. Kalau mereka terpisah, kalian mau tanggung jawab. Ya udah Pak, kalau begitu tunggu 15 menit ya Pak. Silahkan diisi datanya dulu ya Pak. Aku sebenarnya takut. Iya nih, Alia juga. Nanti kalau tiba-tiba hantunya serem kali gimana? Kalian semua tenang, nanti aku yang berdiri paling belakang untuk jaga kalian semua. Tenang aja kalian semua, karena ada aku. Itu kan Bonnie dan kawan-kawannya. Bonnie, kalian ngapain di sini? Kalian baru keluar dari wahana rumah hantu ya? Ya iyalah, kami semua kan anak-anak pemberani, nggak kayak kalian, penakut. Apalagi tuh yang badannya paling gede, paling besar, pakai baju hitam. Maksud kamu apa, Tipo? Kamu ngejek aku ya? Ayo guys, pergi kita. Ngapain diurusin anak-anak mami ini, bawa-bawa tuh aja. Ke wahana rumah hantu aja, bawa bapaknya ya. Cemen. Apa kalian bilang? Bisa, ayo aja teman-temannya, kita masuk ke dalam. Kesel kali lah aku sama si Bonnie, sama si Tipo itu. Udah, nggak usah dipikirin, mereka kan memang seperti itu. Bapak, tunggu lah, Pak. Kita masuk ke dalam ya. Aku takut. Tenanglah Hito, baru pun mulai, belum ada pun hantunya. Itu yang di sana apa ya? Itu cuma kursi. Ayo cepat. Tunggu loh, Pak. Ruangan selanjutnya. Ada apa ya? Ada hantu nggak nih? Kalau bisa jangan ada hantu. Itu di sana ada yang terbang. Ada hantu. Ayah takut. Aku juga takut. Gimana nih? Kalian tenang, itu kan cuma hantu bohongan. Iya, nggak ada serem-seremnya pun, ya kan Raka? Iya bener. Hantunya ngeliatin Alia. Nang Alia kan nggak apa-apa. Itu apa yang terbang-terbang? Itu juga di sana ada yang duduk di ayunan. Udah, ayo lanjut. Cepat ya, jalannya cepat. Bapak, tungguin. Nggak ada mukanya. Apa ini? Kok gelap? Apa itu? Tenang semuanya, itu kan cuma pura-pura. Udah yuk, kita lanjut lagi. Setannya main lato-lato. Ternyata lato-lato udah merambah ke dunia perhantuan. Yota, hati-hati loh. Kok kamu berani banget berdiri di situ dekat si hantu itu? Yota, nanti kamu diajakin main lato-lato loh sama hantunya. Apaan sih? Kayak gitu aja kalian takut. Aku aja nggak takut cuma sama hantu lato-lato ini. Well. Mak gerak sih. Hoi, gerak woi. Malah kamu suruh gerak. Enggak gerak. Ayo kita lanjut lagi. Serem kali kuburannya. Awas, nanti tiba-tiba setannya muncul dari dalam. Seraka malah nakut-nakutin. Kira-kira selanjutnya apa lagi ya? Si Raka nggak ada takut-takutnya sama sekali. Bapak malah pergi, malah lari. Bapak, tungguin. Bapak kok malah lari sih tadi? Ya namanya bapak terkejut, larilah bapak. Tuh kepalanya. Tuh. Kira-kira nih hantunya ngajar juga nggak ya kayak yang tadi? Loh, nih hantunya kemana mukanya? Hantu. Cepat hantumu. Disabut, terkejut aja. Namanya aku kaget. Ayo lanjut lagi. Apalagi ini? Kepalanya muter-muter. Ayo kita cepat, di sini hantunya cuma sedikit. Hantu muka rata, woi. Nggak ada matanya, nggak ada hidungnya. Mulutnya juga nggak ada. Udah, ayo buruan. Nana, udah, hentikan anak-anak. Ngapain sih hantu itu? Gak tau orang takut, tapi nggak tetap juga kayak gitu. Aku sih nggak takut sama hantu itu, tapi aku kesel aja. Ngapain dia nangkep Alia? Alia tadi terkejut kali waktu tiba-tiba hantunya megang Alia. Masih lama nggak sih? Kok nggak siap-siap? Dari tadi ada hantu-hantu aja. Ya iyalah Disa, namanya juga rumah hantu. Kalau ada makanan ya rumah makan. Ini apa lagi? Kita takut. Kok kalian takut sih? Lucu dari mana? Kamu udah aja, Raka. Udah, ayo cepet. Hantunya nggak gangguin kok. Loh, itu kok kayak manggil nama aku? Ayo kamu Fika, ayo. Jangan aku nakutin kenapa? Gak usah dipeduliin, kita lanjut aja. Siapa lagi ini? Kok ada asap-asap? Tuh, kok ada orang? Udah, yuk cepet aja jalannya. Yuta cepet lah. Iya, ini aku kan cepet. Iya, udah cepet. Itu kepalanya mana? Alia, jangan berisik. Nanti mereka tahu kita lewat. Yuta, kecepatan jalannya. Iya nih si Yuta, kita malah ditinggalin. Ada orang juga di ayunan. Wow, banyak hantunya di sini. Iya, tapi kok nggak ngejar ya? Seru. Lucu. Aku tadi semuanya nggak mau lari. Gara-gara kalian lari, aku jadi kelari. Gimana? Seru kan masuk ke wahana rumah hantu? Yaudah sekarang kita pulang. Permisi, saya ingin memberikan souvenir. Loh, padahal kan saya bukan hantu. Nah itu sini balik. Nah itu. Nah itu sini balik. Nah itu.